Forex ni tengah-tengah orang duk habaq kata haram, haram, haram. Dia duk gagah, duk buat juga. Kenapa? Kita tengok hari ni ramai mana usahawan-usahawan Malaysia, artis-artis Melayu Islam kita yang mempromosikan forex trading. Opta, opta, opta tu kan. Saya 15 minit je, saya buat baju sambil buat air kopi, saya buat trade. Untung sehari sekian-sekian. Eh, tuan-tuan, 15 minit hang duk puluh datang dunia, hang tak tahu nak kena tibai tu berapa puluh tahun, berapa ribu tahun di akhirat kelak tu. Kalau dia boleh main forex, dia boleh main semua instrumen kewangan yang lain, insyaAllah. Sebab chart yang sama, catalyst yang sama, news yang sama, uptrend, downtrend, benda yang sama. Breakout, volume, semua benda yang sama. Cuma memang untuk forex, mudah untuk buat duit. Mudah juga nak kena tibai nanti. Sebab dia transaksi yang melibatkan pembelian mata wang. Dalam Islam mengharamkan jual beli dalam duit ringgit. Tak boleh. Duit ringgit ni ataupun nilai itu hanya pada alat pembelian saja. Simple je. You boleh predik mata wang mana yang kuat, mata wang mana yang lemah. Senang je. Update dari segi demand. US kenapa kita tengok? Dari segi problem dia tak pernah habis di US. Gaduh dengan orang merata. Tapi kenapa mata wang dia kukuh sekarang? Sebab dia memiliki pemilikan yang paling besar dan demand yang paling tinggi. Maka dia boleh buat harga US dollar itu duduk pada paling mengukuh sekali. Tapi negara-negara lain...